Chris Hara dituduh beli Mercy Rp 1 miliar dari hasil konflik dengan Hilde dan Billy Syahputra. Chris Hara sempat mengungkap soal mobil Mercy mewah miliknya. Saat itu, Chris memamerkan mobil baru tersebut lantaran panas disindir oleh Hilde Fitria dan Billy Syahputra. Chris bangga karena bisa membeli Mercy yang harganya hampir mencapai Rp 1 miliar. Ditegaskan Chris, ia dulu tak bisa membeli mobil mahal saat masih menikah dengan Hilde. Chris Hara sempat mengungkap soal mobil Mercy mewah miliknya. Saat itu, Chris memamerkan mobil baru tersebut lantaran panas disindir oleh Hilde Fitria dan Billy Syahputra. Chris bangga karena bisa membeli Mercy yang harganya hampir mencapai Rp 1 miliar. Ditegaskan Chris, ia dulu tak bisa membeli mobil mahal saat masih menikah dengan Hilde. Hari ini mimpiku punya mobil baru terwujud, ini baru banget dari Solo Om. Melihat interiornya, aku sudah cukup senang apalagi ada sunroofnya. Mobil Mercy kelas ini keluaran tahun 2016 lalu harga barunya dulu Rp 1 miliar, kalau sekarang harganya turun Rp 855 juta, kata Chris beberapa waktu lalu. Aku pengen punya mobil bagus tapi dulu cuman bisa beli mobil biasa, keinginan dulu sempat tertahan karena menikah keuangan harus terbagi dua, kalau sekarang 100% aku kendalikan uang. Dia anggap aku kerbiarin saja, itu kan dulu, aku cuman mau bikin dia senang. Aku juga hidup ker karena perbuatan Hilde. Kini mobil mewah Chris itu sempat dibahas oleh Irdawin Bacul. Irdawin menyebut kalau Chris bekerja sama dengan Panca Wangsa. Pihak Panca itulah yang mengklaim kalau pernikahan Chris dan Hilde sah. Sama seperti Panca, Irdawin juga menyaksikan ketika Chris dan Hilde mengucapkan ijab kabul. Namun ia tak tahu apakah pernikahan itu memang benar-benar terjadi atau cuma akal-akalan Chris. Ya memang benar ijab kabul itu memang ada, antara Hilde dengan Chris Hara, kata Irdawin. Yaitu pernikahan apa tidak tahu saya. Chrisnya juga cengir-cengir, masa ia menikah seperti itu. Irdawin lantas mengungkap kalau Chris dan Panca menyusun rencana. Mereka memanfaatkan konflik dengan Hilde dan Billy agar semakin terkenal. Dia, Chris, datang ke rumah saya sama Panca. Dia bilang, Om Panca juga mau ngetop, seru Irdawin. Si Chris juga pengen namanya naik. Dia bilang, saya akan tuntut Billy, lumayan kan dapat duit. Irdawin mengungkap kalau rencana Chris itu berhasil. Eh bener berhasil kali dia ya, dia udah beli Mercy, terang Irdawin.